pemain bola ya. Bersiap kali ini, angkat baru. Oh, kembali kita lihat. Kri Yusron. Sangat baik, eksekusi yang sangat rara ke sudut sebelah kiri dan juga ada second ball yang coba dimanfaatkan. Apa yang terjadi? Ini bahaya sekali. Memang ada sentuhan lebih dulu kalau dilihat di sini bagaimana Jefinho ancang-ancang dia sikat. Empat berhenti dalam ayunan terakhir ini yang kemudian membuat situasi serangan masih dari Persik ini kembali kita lihat. Empat kombinasi 1-2. Yance Sayuri dengan kecepatannya, apa yang terjadi? Cepat. UK kemudian. Itu di garis ya. Kesempatan bagi tuan rumah untuk bisa unggul. Yuran Fernandes. Baik sekali. Goals. Itu Yusron. Kita lihat dia bergerak ke sebelah kiri dan bola ke kanan. Sepak pojok kali ini untuk Persik Kediri. Angkat bola. Oh, hampir tadi. Sebuah sundulan dari Fafa sepertinya. Nyaris saja. Belum selesai. Sekarang dan gol. Iya, tendangan yang sangat spektakuler, yang sulit sekali. Oh, berbahaya, Jefinho, gol, lolos. Kamu unggul 2-1, kita lihat. Tarik dari jaga gawang, melenting dan melewati 3 pemain belakang PSM, sehingga Jefinho dalam keadaan yang bebas, dengan mudah saja mencetuskan bola, kita lihat dengan kemampuan body balance-nya, dan tumbulan. Selesai! Sudah pertandingan ini sekaligus juga menjadi kekalahan kedua dari PSM Makassar. Jangan kemana, kami akan kembali.